Baru saja peristiwa banjir kembali merendam sejumlah kawasan di Kota Tangerang, Banten, pada hari ini 24 Februari 2023. Diketahui bahwa hujan dengan intensitas sangat deras yang mengguyur wilayah tersebut, membuat banjir terjadi sekira pukul 9 pagi. Beberapa wilayah yang terdampak banjir kali ini yakni di kawasan Jalan Mencong Ciledug, Jalan KH Hasyim Asyari, Kunciran Mas Permai, Kompleks Bandara Mas, kawasan Underpass Taman Cibodas, dan kawasan Industri Daan Mogot Batu Ceper. Terlihat dalam video amatir warga, banjir tersebut tampak merendam wilayah itu dengan cukup tinggi. Banjir itu merendam badan jalan hingga bahkan masuk ke rumah-rumah warga. Ketinggian dari banjir tersebut cukup bervariasi, dari ketinggian 30 hingga lebih dari setengah meter. Para pengendara yang nekat menerobos banjir pun terpaksa harus mendorong kendaraannya lantaran mogok. Kadang juga sepi, nggak seperti biasanya. Saat ini BPBD Kota Tangerang telah melakukan beberapa langkah untuk antisipasi, yakni koordinasi dan monitoring ke lapangan, hingga membantu warga di lokasi banjir. Selain itu, banjir tersebut diprediksi akan meluas, lantaran beberapa sungai di wilayah tersebut berstatus siaga.